Assalamualaikum semuanya. KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam dan terbelah menjadi tiga bagian. Seluruh awak KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur. Hal itu dilaporkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers di Bali Minggu 25 April 2021. Seluruh awaknya telah gugur. Dalam pencarian beberapa hari terakhir, ditemukan badan kapal, kemudi kapal, hingga sejumlah pakaian. KRI Nanggala 402 diduga mengalami keretakan hingga tenggelam 838 meter ke dasar laut. Kejadian malang seperti ini pernah terjadi pada tahun 2017, menimpa kapal selam milik Argentina, Ara San Juan, S-42.